Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabadu. Jumpa lagi dengan kami kru Padepokan Singalangit. Untuk sahabat-sahabat Padepokan Singalangit dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu rahayu. Ini kita akan menguak tragedi yang barusan terjadi nih ya, yang ada di mana itu, Sulawesi atau mana itu tentang bentrok antara yang pro Palestina dan yang pro Israel. Itu kok bisa sampai terjadi bentrokan seperti itu? Memang apa ada orang Yahudi yang ada di Indonesia atau memang ada permasalahan lainnya? Kita juga belum tahu. Nanti seperti biasa, nanti kita akan hadirkan gaib yang di tempat kejadiannya itu, kita akan hadirkan, kita masukkan ke tubuh mediator, dan nanti akan kita tanya-tanya tentang kejadian di sana itu awal mulanya gimana, biar kita semuanya tahu itu memang atau bangsa Yahudi asli atau hanya kesalahpahaman, kita juga belum tahu. Seperti biasa, langsung saja kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkanlah tubuh mediator ini dari jin, setan, siluman, energi negatif atau bisian atau apapun. Tidak ada yang bisa masuk selain saya. Tarik saya hadirkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib terkuat yang di tempat kejadian bentrokan antara pro Palestina dan pro Israel yang tidak terkuat dan tidak mengetahui tentang kejadian itu tidak ketarik. Hanya yang mengetahui tentang kejadian itu yang tertarik. Bismillah. Allah. Masuk dalam tubuh mediator. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pita suaranya tersambung dengan tubuh mediator dan bisa menguasai bahasa manusia dan bisa berbahasa Indonesia dengan lancar dan jelas. Allah. Yuk, mohon maaf, dengan siapa ini? Dari golongan apa ini? Dari golongan apa? Saya dari golongan siluman. Siluman. Kalau boleh tahu itu wujudnya seperti apa? Saya ini seperti ini. Lihat sini. Ya, disampaikan aja biar nanti sahabat-sahabat saya semuanya itu pada tahu. Apa kamu penguasa tempat situ? Ya, saya temannya di situ. Udah muslim belum ini? Oh, belum. Belum. Tapi di sana ganggu enggak sebenarnya? Aku penjaga di sana. Oh, penjaga tempat di sana. Iya. Oh, istilahnya sesepuh sana. Iya. Sudah lama di sana. Oh, sudah lama. Iya. Ini mohon maaf ya, saya mengganggu. Saya menghadirkan sampean ke sini. Saya mendatangkan sampean ke sini itu saya mau tanya-tanya. Ya. Mohon nanti dijawab dengan jujur dan dengan sesuai apa yang sampean lihat dan sampean dengar ya. Iya. Bisa. Tapi ini mohon maaf sebelumnya, saya protek dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tubuhnya mediator ini terprotek bila siluman atau dalam tubuh mediator ini berbohong, otomatis akan terlilit rantai api seluruh tubuhnya. Apapun yang diucapkan bila berdusta akan terantai seluruh tubuhnya. Ini mohon maaf, saya ini ingin tahu itu ya, tentang kejadian kemarin itu yang antara pro Palestina dan orang pro Israel itu kok sampai saling ada yang terbunuh di situ itu. Ya, apa memang ada unsur dendam atau ada orang Yahudi di situ? Ya, itu ada orang dari sana sebenarnya. Golongan dari sana. Oh, jadi pernah ada. Iya. Merintis dari sana sudah lama itu. Sudah lama masuk menyusup. Menyusup ke tempat itu. Masuk ke golongan orang-orang itu, masuk ke dalamnya. Itu dari bangsa gaib atau bangsa? Itu bangsa orang-orang dari sana. Oh, manusia ya? Dari manusia dari sana. Banyak itu menyusup dari sana. Oh, berarti sudah menetap di sana? Ya, sudah lama itu. Sudah lama orang-orang itu masuk di sana. Berarti bentrokan itu disengaja atau memang gimana? Itu karena terpancing suasana. Terpancing suasana. Iya, suasana. Orang yang di sana itu ikut-ikutan juga. Orang yang di sana akhirnya ikut-ikutan juga. Iya. Itu kalau dari yang sampean tahu, dari sisi gaibnya apa ada yang mengendalikan apa enggak? Ya, ada. Ada. Jumlah juga banyak di sana. Oh, banyak juga. Juga banyak masuk ke tubuh orang-orang. Oh, masuk ke tubuh orang. Iya. Kan kalau saya melihat di berita itu kan sampai ngeri kan itu kan saya. Ini apa saat ini masih berlanjut ini? Iya, belum reda. Oh, belum reda. Belum bisa dilerai. Itu tapi secara di beritanya sudah tenang ya itu. Iya. Oh, berarti secara lahirnya ya, benar itu dari orang-orang itu. Apakah nanti akan terjadi bentrok susulan atau gimana? Belum, ini belum. Oh, belum. Belum, tapi nanti lihat. Ya, ya, orang-orang yang nanti menyusun kembali. Ya. Apa memang di Indonesia ini udah banyak? Ah, itu banyak itu di sana. Iya, oh, mas, banyak itu golongan itu dari sana itu. Tadi sampean itu ikut membantu apa enggak di sana? Enggak, saya tidak bisa. Oh, sampean yang berjaga. Iya, saya di situ lama. Cuma melihat saya di situ, tempatnya di situ saya. Enggak kenapa-napa saya. Kamu enggak tahu enggak itu tujuannya kok sampai bentrok, sampai ada orang yang pro-Palestina diserang itu, kamu tahu enggak tujuannya? Tujuannya orang-orang itu ingin menguasai tempat sana itu untuk mengembangkan itu yang dari Israel itu untuk mencari tempat kekuasaan nanti menguasai dunia ini, bisa menguasai di sana itu. Oh, berarti memang sudah banyak juga. Iya, sudah banyak itu orang-orangnya yang terpengaruh itu di sana, yang dari Israel ngumpul di sana atau tersebar di Indonesia? Iya, tersebar, ada titik-titiknya tersendiri. Oh, terselubung. Ada kem-kemnya. Iya, terselubung itu orang-orangnya itu. Terselubung sendiri-sendiri. Banyak dari golongan-golongan orang itu yang terpengaruh. Dan itu kan kalau saya melihat di berita itu kan sampai ada yang meninggal, bahkan ada yang dipukuli sampai nggak bisa gerak itu. Sampai sadis gitu. Ya, itu sudah kemasukan iblis. Oh, bangsa iblis itu dari sana itu, bangsa iblis. Masuk ke tubuhnya orang-orang itu. Jadi memang tidak terkontrol. Rasa kasihannya sudah hilang ya. Sudah hilang. Sudah tidak ada kemanusiaannya. Gitu. Maksud manusianya hilang. Orang-orang itu tidak punya belas kasih. Pokoknya ingin membunuh. Ingin menguasai. Orang yang datang dari seberang itu memang diutus atau memang dengan sendirinya dia membantu negaranya? Itu aja banyak tersusun itu sudah lama. Oh, berarti memang diutus? Ya, diutus itu sudah lama. Dari sana itu nenek moyangnya dulu sudah lama itu. Oh, sudah lama di sini? Iya, sudah lama menyusun itu. Yang ada di sini juga ada, sudah lama. Lama, sangat lama sekali.
Itu kalau selain selain di Indonesia itu apa juga ada dari sana yang ditaruh di negara mana, negara mana? Ya itu ada itu gelang-gelang itu oh, membuat ya seluruh dunia ada. Ada semuanya itu orang-orang itu. Orang-orangnya ada di sana. Banyak sekali di Belantara ini Nusantara juga banyak. Berarti intinya ingin mengadu domba orang. Benar. Indonesia, benar itu. Agar perang saudara. Benar. Oh, benar itu ingin mencari kekuasaan itu. Ingin menguasai dunia itu. Berarti setelah nanti perang saudara dia tinggal menguasai gitu ya. Ya, menguasai semua. Semua ekonominya dikuasai. Orang-orangnya dikuasai, semua dikuasai. Kalau untuk dari bangsa sampean sendiri itu juga ada yang dimusuhi apa enggak? Ya juga ada yang takut ikut juga. Oh, yang takut tambah ikut. Ya ikut. Sana itu ikut semua. Ini bangsa-bangsa. Kalau sampean itu dari pihak mana ini? Saya tidak ikut ikutan. Oh, tidak berpihak mana-mana. Saya tidak ikut ikutan, tidak ikut campur. Enggak mau saya. Ya dijaga aja tempatnya itu agar tidak dipakai pertengkaran, pakai apa itu. Biar NKRI ini kan terjaga aman damai. Biar kalau orang Jawa kan bilang kemari pahlawan Jawa. Ya itu saya itu. Saya itu ikut leluhur. Oh, sampean dulu juga Jawa. Iya, saya ikut leluhur orang-orang ini Nusantara. Ikut leluhur enggak mau orang-orang itu. Untuk apa itu orang-orang itu? Itu bahasa penjajah semuanya itu. Bangsa penjajah di sini menyusup. Saya enggak mau itu. Saya ikut bangsa leluhur yang ada di sini saja. Jadi menjaga, mengamankan negara ini ya? Iya, saya ikut itu bela. Bela negara, bela Nusantara. Saya tidak ikut-ikutan itu. Itu orang-orang itu. Enggak mau saya. Ya, kalau mau membantu, dibantu juga Palestina itu enggak apa-apa ya? Iya, itu kasihan itu yang di sana. Itu kasihan. Itu dibantu. Sangat kasihan sekali itu orang yang di sana. Kalau sampai punya pasukan yang sakti-sakti disuruh berangkat aja. Ya boleh bisa, bisa. Suruh ikut perang di bisa, sana. Bisa bisa itu boleh itu. Tapi harus ada izinnya. Udah deh udah pada berangkat ini. Sampai ya. Tahu kan Sang Hyang Nurjaya apa? Ya itu dia yang saya maksud. Beliau itu siapa? Itu yang penguasa. Oh itu tujuan sampai. Ya itu maksudnya izinnya itu dari izin itu. Oh, dari beliau. Saya dari beliau kalau ada izin saya pasti berangkat. Itu sudah diizinkan itu sama beliau. Ya memang benar. Itu pasukannya beliau sudah berangkat banyak. Ya banyak saya sudah tahu itu. Nanti kalau nanti ikut giliran saya. Oh ini nunggu giliran. Ya giliran saya ke sana itu. Saya gerakan. Pasukan sampean itu banyak enggak? Banyak sekali di sana. Nanti dipilihin benar-benar yang tangguh ya. Iya ada. Berangkat ini. Saya pilih semuanya. Anak buah saya yang paling kuat di sana saya ikutkan. Untuk berjuang sana ikut Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Sampai enggak kepingin masuk muslim atau gimana? Ya sebenarnya mau. Mau. Tapi saya sungkan. Ya, enggak usah sungkan kan demi kebaikan. Biar nanti kan selamat dunia akhirat. Gitu. Ya saya mau. Jadi di alam zaman-zaman juga selamat. Ya. Nanti setelah dunia ini berakhir juga sampean tetap selamat. Ya. Diikutin ya kata-kata saya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi muslim dengan semua ilmunya bertambah untuk berjuang di jalan Allah semakin kuat semakin apapun dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dijalankan perintahnya itu ya. Iya. Sudah udah muslim ya. Ya saya ikut beliau. Dimuslimkan semuanya ya. Anak buah sampean. Iya, bisa. Saya muslimkan semuanya. Ini kalau untuk pesan-pesan sampean untuk orang-orang yang bentrok di sana itu apa? Saya jangan ikut-ikutan orang-orang itu. Itu cuma penyusup. Jangan ikut-ikutan nanti. Bisa-bisa hilang. Ya.
Intinya orang-orang itu hanya ingin mengadu domba Iya, bangsanya. benar. Jangan ikut-ikutan, Bu. Tidak boleh, kita itu punya bangsa sendiri. Jangan mau diadu domba sama orang-orang itu. Orang-orang itu penyusup itu halus sekali. Orangnya pinter-pinter semuanya. Adu domba. Ini dengan siapa tadi namanya? Saya dengan... Oh, saya maaf. Belum punya nama. Oh, belum punya nama. Mau tak kasih nama? Ah, ya bisa. Boleh. Kasih nama. Saya mau. Siapa ini? Jibril ya? Mau. Oh, itu dia. Ya. Gak apa-apa, ini Jibril ya? Ya. Nanti di sana. Boleh, bisa. Udah, ya. Saya mau tak kasih nama Jibril ya? Ya, maaf sebelumnya. Ya, gak apa-apa itu kan. Bila saya mengganggu di sini, Den. Enggak, saya... saya yang mohon maaf sudah menghadirkan sama di ya. Sini dan tak ganggu tugasnya. Oh, enggak apa-apa. Bisa pokoknya. Udah, terima kasih banyak atas keterangannya. Semoga bisa diambil hikmah oleh sahabat-sahabat kami. Iya. Silahkan salam dulu, tak antar kembali ke tempat sama. Iya. Terima kasih Den sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke tempat semua bekas warna terus. Alhamdulillah tadi penarikan berjalan dengan lancar dan yang hadir ternyata penunggu daerah sana yang paling kuat dan mengetahui apapun. Ternyata di sana itu memang lagi diadu domba oleh orang Yahudi agar kita itu perang saudara nanti agar mudah dikendalikan dan dikuasai. Semoga sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terpancing, biar yang lainnya kesana kemari apa saling hujat saling apa, kita tinggal duduk aja sambil ngopi sambil dilihat sambil ingat Allah agar kita selamat dunia akhirat. Ya, kita doakan saja semoga negara kita ini aman damai selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan sudah, terima kasih banyak ini yang sudah menonton, semoga ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya dari kami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.